بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rabbi sirahli sodri wa yasirli amri wa lulukdatam milisani yafkahu qali, sadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah, dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak buat jemaah dari Sukabumi. Tepuk tangan dulu yang sudah hadir di studio. Dan juga jamaah Islami tinda yang di yang dirahmati Allah, masya Allah ya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat buat semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita pagi hari ini, kita lihat sebuah video tayangan dulu yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, ada seorang artis resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Ini detayangannya. Musisi Virgon resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti diketahui, vokalis band Lost Child itu diamankan selesai kedapatan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdu, mengatakan, Virgon ditetapkan sebagai tersangka selesai satres narkoba melakukan gelar perkara pada Minggu 23 Juni 2024. Ya Allah, Mas! Ya Ibu! Kenapa nukuh papa masih emas pakai? Ibu ya? itu berbahaya mas nggak boleh. Ibu bukan gak saya. Nggak boleh mas. Iga ya, mas. Bukan saya Kau Ada orang bu. masih seperti itu ya Allah. Ibu, ibu konyalain saya bu. Saya juga nggak tahu bu. Bukan iya, saya. Jangan ya jangan lagi. Jangan ya, bu nggak. Ya. Ya saya enggak bu ibu. emang bu. Mas, Tolong pak Ustad. Ya, Bilangin Ustad itu bukan saya orang ya, lain. Jangan, ya. Coba ini. Huh? Ini kebayang nggak kalau anaknya ibu yang kena? Oh iya. Insan kali ya. Oh, iya iya bu. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah dimanapun berada, inilah tipu muslihat setan. Bagaimana setan itu menggoda manusia dengan angan-angan, dengan kebaikan, dengan bentuk keindahan. Kenapa? Untuk menipu. Setelah itu menjerat manusia sehingga, nauzubillah summa menyebabkan manusia keluar dari jalur yang sebenarnya. Yang harusnya manusia itu berada dalam keselamatan, karena tertipu, karena menunda, menganggap enteng, bahkan nausubillah berada pada posisi merasa indah dalam perbuatannya itu menyebabkan dia keluar dari jalan. Makasih banyak Bu ya. nggak boleh ya Pak Ustaz. nggak, nggak boleh Bu. Karena, maaf ya, narkoba itu dikategorikan homer. Homer itu sama dengan menutup akal sementara akal itu menyebabkan manusia lebih mulia. Jadi kepada anak-anakku yang lagi nonton, tayangan Islam Tindak, yuk perbaiki diri kita, jaga diri kita dari pergaulan, dari sesuatu yang membahayakan diri kita, ya. Makasih banyak ya Namanya bu. siapa Ibu? Namanya. Bulu dengan siapa Ibu? Ibu Titi. Ibu Titi. Ibu Titi, yeah. ibu Titi yang panikan orangnya. Nah, yeah. Iya. Nah, yeah. sebelum Titi harusnya koma dulu. <laughs> oh iya benar. Koma dulu. Iya. Ibu Titi ibu makasih dari mana, banyak. Ibu? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Suka, bu. Tepuk tangan dong buat Ibu Titi. Oh, makasih terima kasih, terima kasih Ustaz Maulana, terima kasih banyak juga. Yang namanya manusia ini ada hilafnya ya. Mudah-mudahan buat kita semuanya bisa terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin amin ya rabbal Amin. Nah mungkin buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga mungkin sering dengar nih beberapa hal Ya mungkin kalau saya bilang singkatannya, wah oh, langsung teringat nih kan ada sesuatu nih. Kalau ada saya bilang tapera, tahu bu tapera bu? Ada yang bengong, bu ibu nonton berita nggak sih bu? Tapera itu yang lagi ramai itu kemarin adalah, nah ini nonton berita nih, salah. Oh itu tapera itu kalau di luar yes. kalau di Islam itu tapera itu kalau adalah. di sini beda nggak ngebahas apa, yang tabungan apa, apa? apa kita ngebahas tentang tapera itu tahajud penarik ridho Allah Wow. wow. Tepuk tangan dong Bu, ya. Yeah. Nah itulah yang akan kita jadikan tema kita pagi hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Yang buat menyaksikan mungkin boleh siapkan catatannya ya. Biar nanti kalau misalnya malam-malam kebangun tahajud udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi. Tentang kesal dibangunkan sholat tahajud anak tega menghilangkan nyawa ayah kandungnya. Nauzubillah, suman nauzubillah. Ini detayangannya. tayangannya. Seorang pria di Dusun Kauman, Kabupaten Kediri, nekat menganiaya ayah kandungnya sendiri. Aksi penganiayaan itu disebabkan oleh kekesalan pelaku terhadap korban. Pelaku kesal lantaran dibangunkan oleh ayahnya untuk menunaikan sholat tahajud. Akibat penganiayaan itu, sang ayah menderita luka berat akibat senjata tajam di bagian leher, kepala, dan kaki. Nah, na summa na ya semua anak-anak yang di rumah yang lagi nonton juga ya. Yang namanya orang tua itu enggak ada yang mau menjerumuskan anaknya. Pasti. Pasti orang tua itu pengen anaknya kalau bisa ngumpul di surga bareng-bareng semuanya, enggak enak di surga sendirian Apalagi yang diajakinnya kebaikan. Kebaikan. Allah. Tapi kalau kita lihat tadi ya Ustaz Syam ya kita kan pengen banget ya namanya anak ini rajin sholat tahajud ya. Karena kita juga salah satunya dengar juga kalau sholat tahajud ini bisa melatih emosi secara tidak langsung. Menjadi lebih sabar. Ya nah kalau kita lihat tayangan tadi barusan yang kita lihat ini malah justru kok kayaknya enggak sesuai ini apa mungkin belum aja mendapatkan khasiatnya atau manfaatnya mohon izin penjelasannya ustaz Syam tepuk tangan buat ustaz Syam baik guru kami Ustaz Maulana. Habib Uthman. Mas Fadli serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Taha ayat 132 A'udzu billahi rajim Allah wa عليك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan para orang tua untuk memerintahkan, mengajak dan juga mendakwahi anak-anaknya, keluarganya untuk melaksanakan sholat. Karena perlu kita ketahui ibadah wajib paling tinggi dalam Islam adalah ibadah sholat. Ibadah sunnah paling tinggi dalam Islam adalah sholat sunnah. ...solat sunnah, jadi ibadah tertinggi dalam Islam itu adalah salat, baik yang wajib ataupun yang sun, yang sunnah. Makanya ayat dalam Al-Qur'an disebutkan ajaklah anak-anakmu, keluargamu untuk melaksanakan salat dan ada sambungannya wasbir 'alaiha. Mesti ada rasa kesabaran di dalamnya. Jadi untuk para orang tua tanpa bermaksud meng menggurui ataupun mengajari, menceramahi, mesti kita ada kesabaran dalam mengajak anak-anak untuk melaksanakan salat, mengajak keluarga. Kesabaran di sini bukan diam anteng tidak kesabaran di sini tidak pernah menyerah dalam mengajak anak-anaknya sholat kami yakin berita yang baru saja kita lihat ini bukan sekali dua kali pasti dia melawan orang tuanya ini pasti ada beberapa kali fase di mana anak ini memberontak terhadap orang tuanya namun perlu juga digarisbawahi namanya sholat tahajud meskipun dia ibadah yang sangat ditekankan tetap hukumnya dalam agama adalah sunnah maka tidak ada paksaan di dalamnya kalau untuk ibadah sunnah tapi kalau keluarga seorang ayah pengen anaknya bahagia, dia terus mengajak anaknya, mungkin ini adalah yang disebut dengan kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam hal tidak pernah menyerah dalam mengajak kebaikan. Masya Allah. Tapi ini memang sholat tahajud ini mungkin karena anak-anak ini belum ngerti juga. Betul. Sebenarnya ya. Keutamaan dari sholat tahajud seperti apa. Makanya mungkin buat bapak ibu sebelum maksain bangunan anaknya malam-malam suruh nonton dulu Islam itu indah. Oh, biar tahu Biar tahu dulu keutamaannya, Jadi pas dibangunin enggak marah insya Allah. Beda-beda gitu ya. orang kan ada yang karena takut, ada yang karena pengen keutamaan. Masya Allah. Halo. Makasih banyak Halo, Ustaz mas Syam. Mas Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Syam. Jamaah. Ada orang yang nanya sama saya, Mas Fadli sebenarnya kalau kita ta tahajud itu tujuannya apa sih? Saya tuh bingung deh. Kadang saya tuh salat tahajud jujur aja ya. Kalau lagi ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, ya udah nggak tahajud dulu deh gitu. Ada yang begitu bu? Ada apa banyak? Banyak ya. Coba kita tanya dulu guru kita Habib Usman. Bib, mau izin menjelaskan nih, Bib, ya. Tentang kenapa banyak orang yang masih pengen sholat tahajud itu kalau lagi ada pengennya doang atau mungkin lagi ada masalah. Kalau enggak ya udah ntar aja skip ah besok aja gitu, besok aja. Mau izin, silakan menjelaskan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثم فصلي وسلم مبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم وصحابه وزواجه وضرياته وأهل بيته وأنصاري وصاري ومبعده. segala سجلا bagi بعيا الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kita nikmat iman sehat والعافية. الحمد لله penonton di rumah dan penonton di studio. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk kehidupannya sehari-hari. Amin ya Rabbal. Alamin. Ra al badar wa minal insani illa imun. Ingat ketika manusia banyak di antara kita. Kalau lagi senang lupa sama Allah. Giran sulit baru dia sujud minta ampunan sama Allah minta pertolongan. Banyak duit lupa sama Allah. Lagi nikmat lupa sama Allah. Lagi kesusahan, baru nangis. Boleh gak kayak gitu? Boleh aja, gak jadi masalah. Tapi permasalahannya adalah, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, harus ingat kepada Allah. Mereka yang bangun tahajud, yakni mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah sangat dekat kepada Allah. Mereka yang dikatakan bahwasanya terlepas daripada simpul-simpul syaitan yang syaitan sengaja dibadik badannya yang sengaja nutupin hati jiwanya untuk tidak sholat malam, mereka adalah golongan manusia yang mudah terpedaya. Golongan yang jauh daripada dekat kepada Allah sehingga kena dengan syaitan. Rasulullah SAW ra'aituna badar pada waktu malam laylatul badar dalam keadaan kesulitan 300 lawan 3000 orang. Yang kurang lebih cuma 10 Bahwasanya, wa minal insani illa naimun. Semua manusia lagi pada tidur. Illa Rasulullah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallam fa innahu kana yusalli. Dilihat oleh Sayyidina Ali karramu Rasulullah salat illa syajarah di bawah pohon yang di mana Rasulullah wa hatta Berdoa sampai subuh dekat kepada Allah yusalli wa yabki hatta asbaha. Netes sinar mata. Bahwasanya besok dalam keadaan perang, itu dalam keadaan susah. Dalam keadaan oh. senang Rasulullah salat malam kakinya sampai bengkak dalam keadaan senang, Masya Allah. dalam keadaan menang perang, sholat dalam keadaan mau perang, sholat dalam kesusahan, sholat ingat kepada Allah sehingga engkau menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. tepuk tangan buat Tapi Usman. Nah sekarang saya mau bacakan dulu ada, ada pertanyaan bagus dari jamaah Islam yang ada di rumah, tapi saya mau minta tolong sama jamaah, ibu boleh maju ke depan bu, yang di pojok, iya boleh bu. Ini ada pertanyaan dari Ed Willby ya. Kalau nggak salah ya benar ya. Wilabi. Pegang dulu ya. Nah ini baca yang saya stabilo merah bu nih. Iya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustad. Boleh ibu. Gitu. Saya ini kan juga pengen buat rajin sholat tahajud, mm -hmm. tapi saya dari kecil susah banget bangun tidurnya, mm -hmm. udah pasang alarm banyak juga percuma, mm -hmm. sering dimarahin orang, karena sering dimarahin orang tua. Sering dimarahin orang tua gitu ya. orang tua, maksudnya orang tua, iya iya iya. Bu. Sering dimarahin orang tua mm. karena nggak bangun juga. Uh -uh. Saya harus gimana Pak Ustadz? Oh gitu. Kalau dulu saya nih. Ustadz Maulana izin Ustadz. Dulu saya kalau saya nggak bangun. Saya disiramin air sama orang tua saya. Biar bangun. Tapi itu boleh gak sih? Kalau kita nyiramin anak air gitu. Gak boleh. Oh jangan. Harusnya yang amal ibadah itu. Harus dimulai dari apa? Tari bagaimana bisa mencintai amal ibadah itu. Oh gitu. Dimulai dari niat itu. Oh. Betul tidak Bu? Awas <tuh> kegetok Ngeri banget nih. Ih serem banget Ustadz. Ya Allah. tidak Bu betul iya. tidak Bu. Ibu namanya siapa tanya. Ibu namanya siapa? Ibu mic pakai mic, dong. mic Bu, iya. Mic udah pegang aja Bu. Ibu Nana. Ibu Nana, ya allah. Nana, nana, nana. nana, nana. <laughs> Ibu Nana. Jadi coba sampaikan hmm. kepada anak-anak. Anak-anak. Anak-anakku. Anak Salat tahajud ya nak. Salah tahajud ya kakak, dede. Oh, oh, kakak dia sama dede. Iya anaknya sendiri, bukan anak orang. Ya oke okay lah kalau begitu. <laughs> Jadi karena tahajud itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke. Okay. Bagaimana? Enggak usah nangis bu. Iya. Dia niat, nangis niat dulu aja, kan? Oh. Dia nangis karena maksud itu. Oh iya iya. Ya, ya. udah. Nanti kita lanjut lagi deh. Biar ibunya nggak nangis. Ibu jangan kemana-mana ibu. Ah kenapa? Papanya baru meninggal. Oh inalillahirojimur. Inalillahi Berarti ibu janda. Ya. Kita bahas setelah satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.